Oke, rekan-rekan, kembali lagi ke channel Tukang Dadakan Kreatif. Kali ini saya akan membuat kandang burung ya, rekan-rekan. Dengan 4 sekat dengan panjang 2 meter kali 50 cm ya, rekan-rekan. Dengan tinggi 80 cm dan untuk kotornya ini sekitar 1 meter ya, rekan-rekan. Gimana cara bikinnya? Ikuti terus videonya. Oke, pertama-tama kita buat pola untuk kotakan bagian bawah dan bagian atas ya, rekan-rekan. Dengan panjang 2 meter dan untuk lebarnya 50. Kita potong separuh seperti ini ya, rekan-rekan. Jadi 2 meter sama 50. Nanti sebaliknya kita potong untuk sambungannya sama 2 meter kali 50, karena untuk hulu maksimal panjang cuma 4 meter, jadi kalau kita nggak potong separuh untuk full pun juga nggak bisa ya, rekan-rekan, karena perlunya 5 meter ya. Setelah itu tinggal kita paku lipat ya, rekan-rekan, untuk di bagian pojoknya. Jangan lupa untuk di setiap pojoknya kita siku dulu. Kemudian kalau sudah jadi keduanya, tinggal kita gabungkan aja antara pojok dengan pojok ya, berlawanan ya rekan-rekan. Kemudian tinggal kita bor dan kita paku ripet bagian atas dan bawah ya rekan-rekan. Untuk paku ripetnya cukup satu aja, nggak usah terlalu banyak-banyak, ini nanti udah kuat ya rekan-rekan, karena nanti masih ada lagi kawat yang kita lapis dengan besku aluminium. Jadi untuk paku ripetnya nanti keliling itu cukup untuk menguatkannya ya rekan-rekan. Kemudian untuk bagian tengahnya, untuk palangnya kita potong 50 cm. Kita potong bagian atas dan bawah ya, rekan-rekan. Sebanyak 3 dengan jarak 50 cm ya, rekan-rekan. Kemudian untuk cara pasangnya nanti seperti ini. Kita masukkan sebelah dulu. Setelah itu baru kita bor dan kita paku ripet bagian atas dan bawah ya rekan-rekan. Untuk paku ripetnya cukup satu-satu juga nggak apa-apa ya rekan-rekan. Kemudian untuk menjepit jaringnya ya rekan-rekan, untuk cara pasangnya tinggal kita gunakan les siku aluminium ukuran 1,5 cm, minimal ukuran 1,2 cm ya rekan-rekan. Kemudian tinggal kita bor di bagian atasnya. Ini fungsinya untuk menjepit kawatnya ya rekan-rekan, jadi biar rapi, nggak kelihatan bekas potongannya. Kita les dengan siku aluminium ya rekan-rekan, dan untuk hasilnya nanti seperti ini ya rekan-rekan. Kita buat 2 buah yang sudah kita jepit dengan lesiku aluminium ya rekan-rekan, jadinya nanti seperti ini. Jadi kelihatan rapi, untuk bekas potongannya pun nggak akan kelihatan ya rekan-rekan. Kemudian nanti untuk tiangnya, untuk bagian kanan dan kiri kita coak seperti ini 10 cm dari bawah ya rekan-rekan. Untuk bagian atas kita coak dua sisi seperti ini. Kemudian nanti kita buka ya rekan-rekan, kita belah, dan bekas potongannya jangan dipotong ya rekan-rekan. Nanti fungsinya untuk memperkuat bagian kanan dan kiri ya
Untuk ukuran tiangnya ini, untuk bagian depan kita buat panjangnya 1 meter. Dan untuk yang bagian belakang nanti kita kurangi 5 cm ya, rekan-rekan. Jadi untuk bagian belakang ini nanti tingginya 95 cm ya, rekan-rekan. Jika rekan-rekan pengen depannya tinggi 15 cm, belakangnya 5 cm juga nggak apa-apa ya, rekan-rekan. Makin miring juga makin bagus untuk jalannya air ya, rekan-rekan. Kemudian untuk cara merakitnya nanti seperti ini ya, rekan-rekan. Kita pasang untuk bagian bawah dulu. Kita masukkan ke tiang yang sudah kita lubangi tadi. Satu persatu ya, rekan-rekan. Jadi kalau ukurannya pas, otomatis untuk tiang masuknya juga gampang ya, rekan-rekan. Jadi setelah bagian bawah terpasang, selanjutnya tinggal kita pasang untuk bagian atas ya, rekan-rekan. Untuk posisinya jangan terbalik ya, rekan-rekan. Untuk cowokannya berlawanan antara kanan dan kiri, jadi jangan sama, nanti kalau sama takutnya malah nggak bisa masuk ya, rekan-rekan. Kemudian setelah semua masuk, tinggal kita bor dan kita paku ripet ya, rekan-rekan. Bagian samping kanan dan kiri ya, rekan-rekan. Untuk tiang ini nanti untuk paku ripetnya kita pasang dua-dua ya, rekan-rekan. Karena ini untuk penumpang kakinya, jadi untuk paku ripetnya kita kuatkan dua buah ya, rekan-rekan. Jadi untuk bagian kanan dua, bagian kiri dua. Selanjutnya untuk penahan tiangnya atau untuk batas sekatnya ya, rekan-rekan. Untuk bagian depan dan belakang, untuk model coaknya nanti seperti ini ya, rekan-rekan. Kita coak 4 sisi. Jadi untuk 4 sisinya bisa kita pasang paku ripet ya, rekan-rekan. Jadi untuk coaknya kanan dan kiri masih bisa kita gunakan, jangan kita buang ya, rekan-rekan. Karena ini jauh lebih kuat untuk penahan tiangnya ya, rekan-rekan. Dan untuk hasil sementaranya nanti seperti ini ya, rekan-rekan. Ini untuk yang sekatnya bagian dalamnya sudah saya pasang ya, rekan-rekan. Sama untuk penjepitnya kita gunakan lesiku aluminium. Dan untuk tiang palangnya cukup kita potongkan lesiku aluminium ya, rekan-rekan. Kemudian untuk palang bagian depan ya, rekan-rekan. Karena kita menyesuaikan dengan tinggi pintunya. Untuk tinggi pintunya sendiri 20 kali 30 cm ya, rekan-rekan. Jadi memanjang ke atas. Jadi untuk ukurannya ini kita lebihi atau kita kasih jeda ke bawah sedikit 2 cm ya, rekan-rekan. Jadi kalau pintunya 30 cm, untuk jaraknya kita lebihi minimal 1 cm. Jangan dibikin ngepres, nanti takutnya susah untuk buka pintunya ya, rekan-rekan. Kemudian untuk bagian samping, untuk kawatnya kita jepit dengan lesiku aluminium bagian bawah dan atas. Dan untuk pojok-pojokannya sama kita jepit dengan lesiku aluminium ya, rekan-rekan. Untuk kawat bagian samping untuk posisinya keliling tanpa putus ya, rekan-rekan. Jadi 5 meter full tanpa putus ya, rekan-rekan. Dan untuk pintunya ya, rekan-rekan, kita gunakan yang hollow 4x2, yang full ya, rekan-rekan, bukan yang banci. Kemudian tinggal kita pasang engsel ya, rekan-rekan, sebanyak 2 untuk bagian atas dan bagian bawah. Untuk membuat kotakannya sama ya, rekan-rekan, seperti kita bikin kotakan
bagian bawah tadi, cuma ukurannya aja yang agak halus atau agak kecil. Untuk ukurannya ini 20x30 cm. Kemudian untuk menjepitnya sama, kita gunakan lesiku aluminium ya rekan-rekan. Untuk kunci gemboknya kita gunakan grendel yang bisa kita kunci ya rekan-rekan. Kemudian untuk penutup bagian atas untuk palangnya ya rekan-rekan, kita coak bagian bawah, kita buka kanan kiri seperti ini. Kemudian tinggal kita masukkan ke yang bagian belakang dan bagian depan ya rekan-rekan. Untuk panjangnya ini 85 cm ya rekan-rekan. Jadi kita ngikuti panjangnya atap yang kita gunakan, karena ini menggunakan multi rope ya rekan-rekan. Jadi untuk panjangnya kita sesuaikan 85 cm. Dan untuk hasil sementaranya nanti seperti ini ya rekan-rekan. Ini yang sudah kita pasang untuk atapnya. Dan untuk palangnya kita gunakan reng ya rekan-rekan. Jadi untuk atapnya ini sebanyak 3 buah ya rekan-rekan. Jadi ini tinggal kita buat untuk tempat kotoran bagian bawah ya rekan-rekan. Selanjutnya tinggal kita buat untuk penahan kotorannya ya rekan-rekan. Untuk lebarnya nanti kita lebihi 5 cm ya rekan-rekan. Kemudian untuk bagian depan nanti untuk panjangnya kita lebihi juga 5 cm kanan dan kiri. Itu nanti fungsinya untuk penahan, biar untuk tempat kotorannya ini enggak kelewat ya rekan-rekan. Selanjutnya untuk penutupnya kita gunakan seng ya rekan-rekan. Ini yang sudah kita pasang, sama untuk penguatnya kita gunakan paku ripet ya rekan-rekan. Dan untuk hasilnya nanti seperti ini ya rekan-rekan. Ini sudah jadi, tinggal kita pasang aja untuk penahan kotorannya ya rekan-rekan. Dan model seperti ini sesuai dengan permintaan ownernya ya rekan-rekan, minta bikinkan seperti ini. Oke, semoga video kali ini bermanfaat dan berguna untuk rekan-rekan semuanya. Jika rekan-rekan belum paham, silahkan ditanyakan. Sebisa mungkin nanti kita jawab untuk komentar rekan-rekan ya. Terima kasih bagi rekan-rekan yang sudah menonton, dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih.